Kok marah, Ma? Hah? Nah, kok marah, ta? Nangis tuh, Ma. Tuh, tadi gara-gara marah begitu ternyata. Nangis ya. Kok benar marah sih, ya? Ini pegang martel nih. Hah? Kok marah ya? Mau marah, ta? Hah? Kok nangis sih? Kok nangis gak apa? Kok nangis? Tadi bilang kau tak marah, sekarang kau menangis. Ya, Matiin apa? Matiin apa ini? Matiin. Lu mau mati? Lu ada di martil nih. Ya. Nah. Kau marah sama aku, ya? Nah, kenapa? Kalau saya sadar, ini martil gede banget tau. Aku beli di DJ. Kok mana tuh? Percaya. Ya tuh, nangis ya. Kok marah tak? Tuh, martilnya jatuh deh. Kamu marah ya? Hah? Pak. Yang jelas dong. Kamu marah, Pak? Pak. Terus copot lagi tripodnya. Protol. Ini namanya ini. Obatnya aku tahu nih. 69. Ayo. Satu lagi artinya kok baru aja dibenerin layarnya 2 juta semua ya kok jadi ketelan kuda aja ya. Kenapa dijatuhkan HP-nya mah? Kamu marah mah? Kamu sampai kencing ini kan datang bukan lagi kencing umum ya lah. Kamu marah? Terus kenapa nangis? Tetap sampai yang nangis aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada begitu sama. Tas. Liburan. Turun. Mawan nangis, Tas. Aku udah pegang martil, Mama masih tetap menangis. Ini. Kenapa? Ini aku udah pegang martil. Pengen diketok, gini Mama nangis. Kenapa? Sayang dulu sama Papa. Anak Papa ya. Mana tahu dia sholat sambil nangis-nangis, Tas. Lagi sholat, diketok pas siapa mau nangis, Tas. Ya, Papa cuma nanyain, kamu marah gitu. Dia diem aja. Marah. Iya, kamu marah gitu. Dia diem marah aja. Marah. Enggak tahu. Tanya sama Mama. Kata kamu kalau pengen nangis gitu doang ya. Iya, pengen nangis. Usah udah. Apa udah apanya? Belum kok. Belum clear. Belum apaan sih? Kamu marah sama aku? Tidak. Tadi bilang iya. Sekarang tidak. Bagaimana? Lagian berkali-kali yang mungkin jawabannya iya dan tidak. Ya makanya kalau aku salah maafin lah. Iya. Ya Tas. Enggak iya dan tidak ya Tas. Jangan dipecatin begitu kau masih muda jangan. Ya. Kalau pori-pori udah besar tidak ada obat. Kalau udah besar pori-pori itu ya begini. Kalau udah besar tidak ada obatnya. Boleh ditarik hidungnya biar mancung tapi jangan dipecat-pecat kayak papa itu. Itu. Ya Ma ya. Ya Ma. Wow, Mama juga. Kau boleh tanyain juga belain aku coy malah mencincil dong. Kamu dari mana emang? Malang. Udah beli leker? Malang. Udah gak duit. Itu duit kamu udah dipulangin ya Tas di tempat biasa. Jadi tadi mama ngambil. Nah. Gak jadi pake. Kagak redo katanya. Ih kamu marah Ma? Kagak. Ya kalau gak marah tersenyum dong sama lakinya. Sambut dengan penuh mesra kasih gimana sayang. Gimana mau sambut orang bawa begitu hammer. Halo. Ya, gue suruh bawa apaan memang? Bunga gitu. Iya, bunga bang. Bawa bangke itu kan. Bawa kecetur. Tunggu dulu sih, Das.
Mau jas-jas gimana lagi? Ya, terus kenapa kamu mau nangis? Kamu tas? Tanyain mamanya, mama marah gitu. Mama marah kenapa gitu? Kamu sih? Marah kenapa? Nah, tanyain. Enggak kenapa-napa. Tuh nangis tuh, lihat tuh, dia kucek-kucek air mata tuh. Mama marah-marah beneran? Tidak. Nih tas, mama tuh hari ini udah ngeselin tadi ya. Papa ceritain deh kalau kayak gini. Nih, aku taruh ya. Nih, oke. Okay. Tuh Feren yang ngomong ya. Aku bilang, kalau beli begitu kayaknya toko bangun tidak ada gitu ya. Tidak, oke. Okay. Pak itu toko itu, nah, kayaknya nggak ada, itu banyakan pasir ya. Itu depan, depan kagak jual, depan lagi kagak jual juga ya. Dan berarti sudah tiga toko kan terlewati. Dan kira sudah putar balik, udah ambil duit, ya mulai oleng. Pak, ini toko yang kemarin papa nanya katanya. Udah aku itu, kagak ada. Papa kemarin nanya, kemarin situ. Kagak ada gitu kan. Terus, ya kalau papa mau ini, kalau papa mau bensin, masih jauh. Papa mau bensin, dekat bensin. Bensin, iya kalau mau dekat bensin. Ini orang mau. Kamu ngeselin tahu si Amelin begitu. Kamu ngeselin. Siapa yang mau beli bensin? Beli bensin, toko sebelum toko bensin kan pas belok kan ada toko-toko tuh. Toko-toko apa? Toko-toko peralatan. Yang tadi singgah bukan? Yang tadi beli bukan? Bukan. Itu yang tempat beli ituan, yang gear itu, gear. Nah iya. Ya itu. Loh kenapa kau bilang untuk bensin-bensin? Masih jauh sekali dengan bensin-bensin. Lagi di sono maksudnya. Di sono mana? Di dekat bensin, itu toko apaan? Kapan? Saya nggak beli apa-apa di dekat toko bensin. Itu yang beli itu, yang beli kiri itu ya yang tadi beli itu, di tempat itu. Masih bilang, toko ini mainnya tawar-menawar, kuat-kuatan tawaran gitu. Ya itu. Toko yang itu tidak sampai ke dekat bensin, tidak sampai. Masih jauh, far, far, why? Itas. Ini mau ngomong kalau mau dekat bensin gitu. Di sono kalau beli bensin, ini orang mulai ngaco. Peralatan itu kali, peralatan mobil lah, peralatan apa enggak pokoknya. Nah, kalau peralatan mobil sono, kalau beli oli dulu memang sono setelah SPBU. Iya. Sono sebelum ini sebelum putaran Andang Pangrean. Iya. Itu beli oli mobil memang di situ, tapi bukan mobil itu. Kau tuh jangan bikin rusuh. Biar tahu kamu ngeselin tahu. Kamu ngeselin tahu orang lagi nyetir kok digitu-gitu mulu tas. Tuh. Pas itu dicium aja begini dia. Cium aja sepanjang jalan begini. Gitu aja ya. Makanya aku udah liatin kamu beli apa mah. Enggak. Kamu mau nyawa? Enggak. Gitu. Tuh dia nangis tuh. Lihat di tas. Contoh papanya kalau contohin mama. Tuh lihat tuh nangis tuh dia. Nangis tuh kan, nangis kan. Ya memang dia diem aja begini ditanyain. Terus biasanya kalau di mobil kan dia bilang begini ya, terus gak mau liatin HP, puyeng kan. Itu sepanjang jalan mau balik dia udah HP, mau saya bilang, tumben nih megang HP mulu, emang udah gak puyeng lagi ngeliatin HP sepanjang jalan gitu. Dia diem aja begitu. Begini nih ya. Ketawa tapi dia ketawa nangis sih, ketawa udah kasih lihat aja nih, nih. Mau nangis mau ketawa, hah? Nangis ketawa, mau ketawa. Aku menangis, aku kesel. Orang LP aja nyanyi, aku menangis aku ketawa. Ya terawak kayak yang ngomong kan harus belapak-belapak karuan ya tas. Jadi gimana gak apa-apa kesel ya udah ngomongnya salah, situasinya salah gitu. Kalau gak di stop diem, kamu diem dulu gitu kan. Nah itu parkirnya juga di situ lagi karena di sana penuh dengan kendaraan mobil lain. Sama persis kayak waktu beli gear gitu. Aku pula jengkel mecucu becang kamu kayak kayak habis ngemut itu kan permen karet agak copot. Gitu. Oh, sah. Oh.
Nih begini ya, kalau punya bini begini, kalau bininya kira-kira ngambek, deketin. Selesai nggak selesai hari ini juga, betul nggak Tas? Ya. Iya tuh, artinya juga ngerti. Hari ini juga harus selesai. Kalau emang ngambek, ya ngambeknya persoalan apa gitu. Situation and condition gitu lah, si kondisi ya. Ini mah bagaimana kalau kamu bantuin saya sekarang Nata itu? Ya wajah kikikan gigi bu. Kalau kamu masih ngambek, hah? Pengen bakso. Agak. Bakso kemarin baru makan emang lidah agak capek apa bakso? Ya atas. Diganti-ganti misalnya, main bakso hari ini udah soto, berarti nanti malam sate begitu raga mending. Itu ya kamu marah ya, kita ngomong sama dulu, kita sama dulu harus disaksikan anaknya ya Tas, ini saksikan permasalahan ya. Iya ini kamu marah mah. Oh berapa kali tuh nanya mau marah udah jawabin tidak ya, kalau emang tidak tersenyum lah, bukan marah-marah begitu ya Tas. Iya ya, jangan jangan, dia nggak pakai celana tau kayaknya ini, nggak pakai celana udah. Tuh lihat, emang nggak pakai celana? Hah? Pakai lah, ala borok. Cawat kok? Mau pakai cawat doang. Kalau emang kamu nggak marah, kamu senyum terus bilang Pak Yuda, saya mau bantuin Papa kerja. Enggak. Gak marah tapi gak mau bantuin gitu, udah gampang lah jawabnya. Ini agak beda ini, cuman 4 biji doang. 4 biji doang bantuin ada Tas ya. 4 biji kali 2 berarti iya. Tidak kuat dia ngangkat besinya. Asli ah. Gimana? Iya. Mau? Iya ngai mas. Duin ah. Tidak. Kamu marah? Minggu. Kamu marah? Mau bantu celana. Agak. Ya kok kagak senyum doang sama laki ini. Ya gitu. Ya udah lah. Enggak usah sewa lah, enggak usah ngomong gitu. Udah dibayar Martil tahu. Mana sih? Kalau nanti lah, besok sore bantuin papa lah ya. Mari kan dek. Mari kan dek, mak. LHS. LHS apa? Nih itu punya lo. Kemana Pak? Menikah anak pipis.